Hai seluruh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya, Lur? Nih, gue lagi perjalanan menuju Bandara Internasional Bidungsari. Nah, ini gue tadi lewat dari jalur Banyuwangi ke arah ke Gojambi. Ke belok kiri, kemudian ini sudah menunjukkan kurang lebihnya 10 menitan lah ya, 10 menit sampai ke area dan kawasan Bandara Bidungsari. Nah, ini gue coba mau lihat ada update apa aja di kawasan Bandara Internasional Bidungsari Banyuwangi ini di tahun 2022. Nah, ini kebetulan di tahun 2022 ini di awal tahunnya, ini masih Januari, Lur. Jadi gue coba mau lihat lagi, sebelumnya gue sudah pernah lihat ke sana tapi tidak buat video ya. Jadi lihat-lihat saja. Di kesempatan kali ini gue sempat membuat sebuah video. Semoga kalian semua, Lur, ingin melihat ya. Ini di sebelah kiri saya ada RTH Karang Bedo ya, Karang Bedo ini di sebelah kiri. Kemudian ini lurus terus sampai nanti ada pertigaan belok kiri di sana. Dan di samping kanan kiri gue lewat, ini jalanannya dipenuhi dengan pemandangan yang sangat indah. Kirinya pesawahan, nah itu ada pesawat terbang di atas saya. Ada pesawat terbang di atas gue tadi lewat. Oke, ikutin terus Lur sampai ke kawasan Bandara Internasional Bidungsari yang ada di sana. Ya, tepatnya ada di Sudirman. Kalau tidak salah, betul nggak? Kali ini gue tidak sendirian, gue ditemani istri gue, Bu Bidungsari. Nah, ini sudah masuk area-area perkampungan nih. Ada sekolah SD di sebelah kiri. Ini ada menuju arah ke kanan, itu Rogo Jambi, ke kiri bandara. Jadi kita ambil ke area kiri ya. Oke. Ini jalannya lumayan halus dan benar-benar mulus ya, ini jalannya mulus. Oke, kita ke kiri. Ikutin terus ya lurus ya sampai video habis. Jangan skip-skip. Bagi kalian semua lurus yang ada di luar negeri, kemungkinan kangen dengan suasana perkampungan kalian yang ada di area Bandara Bidungsari ini. Ini video ini bisa mengobati kalian ya. Seperti inilah suasananya di kawasan-kawasan bandara ya. Kanan kirinya ini pedesaan, ada perumahan-perumahan. Kemudian sebelah kiri gue ini ada sawah-sawah ya, masih seperti hamparan hijau, seperti hamparan permadani ya. Kawasan Bandara Internasional ini sangat indah sekali. Ini masih kurang lebih 6 menit lagi. Ini sudah ada Pertasop di sini, di dekat kawasan bandara ya. Ini benar-benar jalannya halus, mulus, semulus pipi kalian ya guys. Ini masih terus lurus ya. Mudah-mudahan nanti gue bisa masuk ke area bandaranya. Kita bisa ambil gambar-gambar yang ada di sana kemungkinan ya. Ini di jalan ini nih ditutupi dengan
pepohonan yang rindang ya. Dari pohon yang sebelah kanan, kiri itu dia saling bertemu gitu. Jadi menutup jalan. Nah, akhirnya jalannya itu jadi tidak panas gitu. Gitu lur. Bagus sih ini. Seperti kalau gue jalan ke Bali ini jalannya seperti ini ditutupin ini. Gitu. Ini ada apa ini? Oh, pusat oleh-olehnya ya. Ini pusat oleh-oleh yang dekat kawasan bandara. Gue pelan-pelan aja ini karena sudah mau masuk ke area bandaranya. Nah ini Blimbing Sari lurus bandara ke kiri. Nah di sini ini ada seperti tulisan besar ya, Banyuwangi International Airport. Di sini biasanya untuk selfie anak-anak. Ini bagus sih, lucu sih ini. Di sini coba aku mau berhenti di sini, bisa nggak ya? Oke, ini jalannya sempit. Jadi coba lihat, itu dia tuh di sana. Nah, tuh ada kan tulisannya Banyuwangi International Airport operate by Angkasa Pura 2. Nah, di sana. Nah, ini nanti pintu masuknya nih, pintu masuknya ada di sebelah sini. Nanti ke sana ke kiri bisa masuk. Gitu ya. Oke, gue coba mau masuk, bisa apa enggak? Kayaknya bisa sih, soalnya ini nggak ditutup sebelah sini, tapi yang di sana ditutup. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tidak mau terbang kemana-mana, cuman mau eksplor aja, lihat-lihat ini. Pak, bisa masuk ke area bandara itu, Pak? Lihat. Bisa. Bisa ya? Dipencet mau tangga tombolnya. Tombolnya bisa ya. Oke, makasih, Pak. Oke, sudah dibolehin. Alhamdulillah kita bisa masuk area bandara nih. Kita pencet di sini tombolnya. Oke. Ini untuk parkir ya. Oke, selamat datang di Bandara Internasional Airport. Jadi kita lihat di sini ada tulisan apa? Terminal domestik ke kiri, ke kanan, internasional ke kiri, kargo ke kiri. Oke. Jadi gue mau parkir di area sana kayaknya. Coba kita lihat ke area sini. Oke, seluruh, jadi gue ini sudah sampai ke area parking Bandara Internasional Blimbing Sari Banyuwangi. Nah, ini di belakang gue ini bandaranya. Ini adalah untuk penerbangan domestik ya. Kalau untuk penerbangan internasional itu ada di sebelah sana. Jadi kalau kita masuk dari pintu masuk, kalau internasional itu ke kiri, kalau ke kanan itu untuk penerbangan domestik ke Bali, Surabaya gitu ya. Ini di gedung ini, oke. Jadi ikutin terus lur, kita akan masuk ke dalam bandaranya ya. Oke. See you. Thank you.
Oke guys, jadi itu tadi gue sudah keliling-keliling dan lihat-lihat kawasan Bandara Udara Internasional Belimbing Sari yang ada di Banyuwangi. Kebetulan di penerbangan internasionalnya masih tutup, jadi gue hanya mengeksplor di bagian pemberangkatan untuk domestik. Dan alhamdulillah semenjak dibukanya Bandara Internasional Belimbing Sari ini kita bisa lebih cepat untuk bepergian yang khusus wilayah Banyuwangi atau mungkin Jember, bisa lewat Bandara Belimbing Sari ini menuju ke Bali, ke Surabaya. Itu sangat cepat sekali menggunakan pesawat yang ada di Bandara Belimbing Sari. Dan untuk hari ini kebetulan ada 4 penerbangan selama pandemi ini. Hari ini yang dikatakan petugasnya adalah yang paling banyak penerbangannya di pagi hari ini. Dan gue ini berada di depan bandaranya. Ini ada tulisan Bandara Udara Banyuwangi. Videonya mungkin cukup di sini saja ya, sampai sini, karena sudah terlalu panjang. Dari gue berangkat, rutenya seperti apa, kemudian masuk seperti apa, gitu aja dulu ya teman-teman. Videonya sampai di sini saja. Saya tutup sampai di sini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berapa? 4.000. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya.